Oke, selamat datang di Pengemudi Virtual. Oke, baik teman-teman. Jadi kita sekarang di video kali ini kita kirim ini teman-teman ya, large tube. Sebentar. Oke, bener ya, large tube 22 ton teman-teman. Oke, kita pakai truk Volvo ya. Pakai truk Volvo FH Globetrotter XL. 540 horsepower teman-teman. Oh, lihat ini Volvo model lama ya teman-teman ya, kelihatannya ya. Oke. Jadi kita kali ini mau kirim muatan kirim muatan large tube teman-teman. Nah, jadi ini quick job ya. Ini pakai truk orang lain ya teman-teman ya, bukan truk gua. Seperti biasa gua quick job ya. Oke. Nah, jadi kita lagi ada di kota sini teman-teman, di daerah Burgas atau Edirne ya. Kayaknya sih masuk wilayah Burgas ya. Kita tujuannya mau ke sini teman-teman ya. Ke kota Hunedoara. Ke kota Hunedoara teman-teman ya. Dan jaraknya 700-an kilometer teman-teman. Oke. Oke, dan gue udah beberapa hari ini nggak upload ya teman-teman ya. Jadi gue itu kena flu teman-teman ya, kena sakit flu gitu ya. Parah banget gue kalau pilek ya, kalau flu itu pasti ya, pasti gejalanya itu tenggorokan sakit ya, nelen sakit, pokoknya makan ngunyah tuh sakit ya. Apalagi kalau nelen ya, aduh sakit banget ya. Terus kalau pilek itu, meler itu, kalau pilek meler itu tuh meriang gitu. Hari pertama nggak meriang, hari kedua, hari ketiga tuh baru ngerasa meriang ya. Meriang tiga harinya tuh, untuk hari ketiganya itu proses ini ya, pokoknya mendingan itu hari ketiganya tuh ya. Jadi kemarin tuh gua tuh meriang sama ini kepala pusing banget teman-teman. Kepala tuh berat banget ya. Kepala bagian belakang sampai leher itu aduh berat banget ya. Kepala tuh berat banget teman-teman. Jadi enggak kuat ya, enggak kuat berdiri ya. Pengen itu rebahan aja gitu ya, teman-teman. Oke, jadi gitu beberapa hari ini enggak upload ya, teman-teman. Aduh, sorry banget ya. Ya. Gitulah. Jadi gue total tahun ini tuh kena flu udah 2 kali ya. Terakhir tuh di bulan puasa, sama sekarang jadi 2 kali teman-teman. Jadi udah 2 kali kena flu nih gue nih teman-teman. Udah 2 kali kena flu ya. Parah kalau zaman dulu sih enggak sih, gue zaman SMP, SD itu, SMA tuh itu enggak. Kalau kena flu tuh enggak. Gak meriang kayak gini, cuma sakit biasa aja. Cuma pilek biasa aja. Meler gitu, hidung mampet, batuk-batuk gitu. Biasa aja, cuma pilek biasa aja. Cuman pas semenjak kuliah, nah itu tuh semenjak kuliah tuh gak tahu kenapa ya, pasti meriang. Dan ditambah pas sebelum gua flu itu, sebelum gua pilek itu, gua sempet kehujanan 2 kali ya teman-teman. Jadi ya sangat mendukung sekali untuk meriang ya. Jadi meriang gue nih. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah mendingan ya. Cuma paling agak-agak kerasa kepala nih. Agak-agak kerasa kepala sih teman-teman. Ini kurang mundur ya. Oke, dan kayaknya sih setirnya kurang bawah. Nah oke, sudah ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini tuh. Kalau untuk batuk sih cuma sedikit ya, nggak sering sih. Frekuensinya tuh agak jauh ya. Nggak tiap detik, bisa kan 30 detik 1 menit batuk. Kayak ini tuh enggak sih. Ya alhamdulillahnya kayak gitu teman-teman. Nggak ada batuk sih. Kayak gitu ya. Lagi musimnya sih ya, katanya orang-orang sih lagi musimnya ya teman-teman ya. Lagi musimnya kan panas kan, beberapa minggu kan, 2 minggu 3 minggu tuh kayaknya sih nggak turun hujan ya.
Ya sekalinya sekalinya turun hujan lama gitu ya, sekalinya turun hujan tuh malah pada pilek ya orang-orang. Gitu teman-teman. Oke, ini negara Bulgaria teman-teman. Ini di negara Bulgaria ya. Ini banyak tanaman-tanaman ya, kanan di kanan kirinya banyak ada perkebunan. Wah, tipis banget. Hampir aja nabrak. Oke, dan kita dapat unit truk yang ada GPS-nya. GPS-nya model nongol kayak gini ya, kayak BMW ya. Kayak BMW ya, teman-teman. Wah, ada yang ditilang tuh. Ada yang ditilang tuh, teman-teman, tadi tuh. Sekarang di Indonesia tilangnya udah pakai elektronik ya, teman-teman ya. Oke, dapat unit truk yang ada head unit dan ada retardernya teman-teman ya. Dan Volvo ini emang enak sih buat dikemudikan ya. Nggak terlalu limbung, limbungnya nggak parah ya. Nggak pengen terguling gitu ya. Oke, ini ada di sebelah kanan ada tanaman, kayak tanaman kol ya. Nggak tahu deh kol apa bukan ya. Oke, kita sekarang nih jam 10 di gamenya ya, jam 10 lewat 9 teman-teman. Jadi parah sih kemarin tuh sakit kepala gue tuh kayak, aduh kerasanya kayak tertekan gitu teman-teman, dan ngedenger suara pun kayaknya kayak pengen pecah gitu ya. Ngedenger suara klakson gitu ya kan, aduh kayak suara klakson motor sendiri gitu kan, lagi bawa motor gitu kan, terus pencet klakson, aduh kayak suaranya kayak peng gitu ya. Terus ngelirik aja kayak mata gitu kan, ngelirik gitu kan, itu tuh kayak pusing gitu, sakit gitu. Jadi pusingnya itu dari belakang mata sampai bagian kepala, bagian belakang sampai leher, itu parah teman-teman, parah teman-teman itu. Waduh, gak tau kenapa ya bisa segitunya ya. Ya gitu dia, aneh ya. Gua kalau sekalinya flu itu meriang gitu ya. Ya udah. Ya wes lah ya. Oke, ini FH 16 teman-teman. Volvo FH 16 Globetrotter XL. XL Globetrotter ya. Interiornya itu kayak gini ya, teman-teman. Oke, mantap ya interiornya ya. Lumayan lah ya. Agak-agak lumayan ya. Tempat tidurnya rapi, dashboardnya juga ya modelan lama sih. Tapi kayaknya untuk tidur sih nyaman ya, nyaman banget ini sih nyamannya. Atas ada tempat penyimpanan juga. Di atas ada takograf ya, itu ada penyimpanan tertutup. Jaraknya udah sekarang sisa 600 kiloan lagi. Masih jauh teman-teman ya, ini kita lewat tol nih sekarang. Oke, kita belum nyalain cruise control. Oh, nggak usah, orang mau tikungan ya, mau keluar ya. rutenya sih ini kayaknya sih lewat jalan biasa teman-teman ya. Dan kita menuju ke kota yang belum pernah kita samperi, kita singgahi ya. Nah, Hunedoara teman-teman nama kotanya, Hunedoara ya. Oke, depan ini ada truk tangki, kita ikutin ya. Ini landscape-nya bagus ya teman-teman ya, bukan pemandangan basic ya. Gersang-gersang gitu ya. Lihat pohon cemara aja di sini nggak ada ya teman-teman. Wah, nggak ada pohon cemara teman-teman ya. Wih, gagah ya, Volvo model lama ya teman-teman. Ya nggak jadul sih ya desainnya ya. Wih, jalannya mantap teman-teman. Wah, berkelak-kelok. Oke, di sebelah kanannya pun juga ada sungai itu ya. Wis, ada motorhome juga tuh teman-teman tuh. Lagi pada camping tuh. Ada motorhome di sana. Ini gang masuknya, coba kita tes bisa nggak ya masuk ke sana ya. Biasanya ada tembok gaib. Oh iya. Ada tembok gaib teman-teman.
Oke, kita mundur aja deh ya. Wah, ada mobil belakangnya. Oke, teman-teman, ini jalanannya keren banget ya. Jalanannya berkelak-kelok nih di sini nih ya. Ini tuh jalanan biasa, dari tadi kita nggak lewat banyak tol ya. Rutenya dikasih lewat jalan biasa, teman-teman. Oh, lihat ya, kanan kiri nih pegunungan, nih kanan ini bukit nih, ini lebih tepatnya bukit tuh ya. Itu menanjak tinggi. Terus ada apa tuh, bangunan terbengkalai itu ya. Dan ini ada rumah-rumah juga nih. Wow, bagus ya, kayak istana tuh tadi tuh ya rumahnya. Kayak perbukitan dan matahari di balik bukit sana tuh. Nih sekarang udah jam 19.37 nih, setengah 8 malam, teman-teman. Mantep banget ya. Wih, gila, keren banget ya. Wih, ada bis juga nih, kayaknya habis wisata nih. Ini jalur wisata sih ya. Sebelah kirinya tuh ada sungai tuh, lihat ya. Wah, mantep ini. 66 ya, 66 Road. Oke, kita kasih klakson ya. Jadi ini sunset nih ya, jam-jamnya sunset di sini, teman-teman. Oke, awas, awas, awas tikungan, tikungan. Oke, ada. Ya. Ya, penalti, penalti, teman-teman. Waduh, udah dua kali ya. Terlena sama lajurnya ya, sama jalurnya. Tapi ini keren sih pemandangannya, lihat ya teman-teman nih ya. Lihat teman-teman, wah sungainya keren ya. Aduh, kena 2% lagi ya. 2% trailernya damage. Aduh. Ada-ada aja lagi ya. Oke, mantep ya menguning seperti ini ya teman-teman ya. Sunrise. Jalurnya bagus ya. Tadi kocak juga tadi. Waduh, parah ya. Ya seperti biasa ya, kebiasaan gue ya, selalu ngebut ya di tikungan ya teman-teman. Ngebut aja di tikungan ya, aduh parah nih. Aduh, udah tahu body rollnya tinggi ya. Bawa kendaraan besar itu kan body rollnya tinggi, teman-teman. Jangan coba-coba main-main tikungan itu, ngebut ya teman-teman ya. Apalagi ngeremnya tuh pelit ya. Aduh. Dan gue itu kalau ngerem juga kadang pelit ya, teman-teman ya. Oke, ini aduh, kena penalti lagi sih ini ya. Kemarinnya udah 1000 dolar, 1000 euro tuh ya. Kena penalti, kena denda teman-teman, ini nggak tahu deh berapa ya, semoga aja sama deh ya, 1000 euro ya teman-teman ya. Waduh, pergulingan tadi parah sih, hampir kejebur sungai loh teman-teman, hampir apa namanya, hampir terjebur sungai loh, hampir kejebur sungai teman-teman, parah. Oke. Remainsnya 10 jam lagi nih sisanya, teman-teman. Oke, udah songong sih tadi ya. Oke, ini jalannya pemandangannya bagus ya, mantap sih. Oke, engine malfunction. Jaraknya udah sisa berapa? Sisa 14 kilo lagi ya, nanggung ya. Kalau buat servis ke bengkel takutnya dibawa ke jauh. Mending kita kelarin aja dulu ya, gak usah bawa ke bengkel teman-teman. Nanggung banget ya. Oke, lihat ya, udah mulai gelap ya teman-teman, udah mulai terlihat gelap ya. Wih, ada asap apa tuh? Oh, asap dari pabrik ya teman-teman, dari pabrik teman-teman. Oke, di sana tuh ya. Oke, lihat ya, udah pada terang nih, udah pada terlihat terang si ininya, si pemukiman warganya, lihat ya. Itu ada asap dari mana ya teman-teman ya? Ini sih dari pabrik ya, semuanya dari pabrik. Bukan dari mobil yang overheat. Oke, ini udah depan mata nih. Oke, udah 1 kilo teman-teman. Waduh, rusak ya. Rusak 2% ini ya barangnya nih. Aduh, kecewa sih. Gue udah 2 kali ya.
Woi, masuknya di mana, woi? Oh, di situ ya. Log and stick. Log and stick. Nah. Oke. Oke, ini manyus. Oke, log and stitch, logistik, log and stitch, logistik. Oke, teman-teman, kita coba parkirin ya, bisa nggak ya? Ini truknya ini nggak ya, mogok nggak ya? Wah, 90 XP lagi ya. Nah, di mana? Oh, di sana ya. Oke, di sini teman-teman, mantap, mantap sekali ya. Oke. Kita parkirkan dengan benar. Waduh, anginnya langsung habis, teman-teman. Waduh, bocor sih kayak gini. Tabung anginnya bocor gara-gara tadi mau kecemplung sungai. Oke, maju nih, teman-teman. Oke, sip. Oke, gua fokus dulu ya, teman-teman ya. Seperti biasa, teman-teman. Oke, ini kalau belok jangan terlalu ini ya, jangan terlalu kalau terlalu patah malah kayak ngebuang gitu. Kayak ngebuangnya jauh si buntutnya itu, teman-teman. Oke. Oke, maju ya, maju sedikit, maju sedikit. Oke, ini dapat nih ya sekarang nih. Oke, sip. Oke, yang penting hijau lah ya. Oke. Waduh, udah parah sih ini ya. Satisfactory. Oke. Oh, belum dapat X. Aduh, 2000 ya, teman-teman ya. 17 euro. Ya udah enggak apa-apa, yang penting ini level hijau-hijaunya nih panjang ya. Oke, thank you ya teman-teman yang udah nonton ya.